dan berkenan menjadi pengoperator kami yang kedua. Kami haturkan kepada Yang Mulia Al-Ustaz Abdul Rashid Al-Fahmi sebagai pengurus Pondok Pesantren Membaul Ulum Al-Khalili. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Kadinto Ustaz Parlo EPL dari Panjenengan Kadinto bede setika bede se sebiljen Kadinto siap tempurnya baik dalam munakahat bisa nikah siap nikah ben siap melaksanakan kobiltu nikah ngiring siksoka. Ingking-ingkingireng. Coba tenggula ngambil dari perakom. Se perakom saya berdiri. Sepenapa tak? Tikel mana bigi bisa iano sanika? Operator. Coba nomor 5 dan nomor 6. Coba nomor 6-nya. Cikgu. Cikgu tak usah perkenalkan diri. Tikal gula face mau thank you Ustaz. Thank you Ustaz. Nika Asmana Asmat Sampang 02 April 2007. Oh nika beni sereng midan ka sanggi. Thank you. Oh hadirin mentero ninga kareng midan lah ni kareng lah berde tengah de nika. Coba praktek. Nikah. Saya pele beda toharoh, beda zakat, beda bab nikah, beda poroid, juga beda bab solat, beda baik. Oh, okay. Coba praktek nikah. Terus kebebek itu cukup. Coba baca faslun fi sidqi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun dening panika panika cita fasal wa yustabu bani sedaki taslimatun mahari pada banyak mahar fin nikahi dan nikah. Kain lam bisa memakan muntahnya main pasar man sahan maka sah alam tu pada makan wajib pun wajib an maru pada pemahat kita lah tadi asya kalau pantas lah banyak perkara ayah beritahu cukup tepuk tangan dulu nikah montuk dari Medan jauh tak sia-sia acer kitab apa nih kau Ustaz? Kitab kuning, kitab gundul dikenal gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lafadz fi sidqi wa yustahabu. Wa yustahabu di sini dikatakan kalimat apa? Fi'il. Kenapa dikatakan kalimat fi'il? Karena mempunyai arti sendiri, mempunyai zaman. Kalau tidak mempunyai zaman dikatakan kalimat apa? Kenapa dikatakan kalimat isim? Karena tidak mempunyai arti sendiri dan tidak mempunyai zaman. Dan tidak mempunyai zaman. Kalau mempunyai zaman dikatakan kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Apa yang dinamakan kalimat fi'il? Kalimat fi'il adalah kalimat yang mempunyai arti sendiri dan mempunyai zaman. Kalimat fi'il itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama? Kalimat
tidak fil mudhari tika fil amar. Di sini wa yustahabu dikatakan fil apa? Mudhari. Kenapa dikatakan fil mudhari? Karena menunjukkan arti pekerjaan pada zaman yang akan dilaksanakan. Tandanya di sini apa? Tanda fil mudhari-nya di sini apa? Huruf mudhara'. Apa huruf mudhara'nya? Pindah pada yang lain. Oh, ini. Coba. Coba yang nomor 5. Okay. Coba baca faslun fi walimatil ursi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun dening baneka baneka situm basol wal walimatu budin nyelamate alal arsi atas mantan mustahabu mustahabbatun baneka isunaraki. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz wal walimatu di sini isim fi'il huruf. Isim. Kenapa dikatakan isim? Karena ada tanda kalimat isim. Apa tanda kalimat isimnya? Al. Ada berapakah tanda-tanda kalimat isim? Ada 4. Sebutkan. Tanda ijar, huruf jar. Huruf? Jar. Tepuk tangan. Asmana Bapak Nampian Sirah? Ahmad Tukiran. Bada Kanto? Oke. Eka Amma? Insyaallah berdekatan. Oh, ingki. Ingki. Wal walimatu alal orsi. Tepuk tangan dulu untuk Muhammad Dukiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alal orsi. Ala di sini isim fi'il huruf. Huruf. Dikatakan huruf apa? Huruf jar. Kenapa? Apa yang dimakan? Dikatakan huruf. Huruf jar. Ada berapakah huruf jar? Ada 10. Sebutkan. Min ila an ala fi ba qab de bram mun mundu huruf qasam. Kata yang terletak setelah huruf jar harus dibaca. Jar. Harus dibaca jar. Bagus, tepuk tangan dulu. Kami anggap cukup, Pak. Coba boleh ambil dari bagian putri? Oh, dia ambil lagi. Coba bagian putri. Bagian putri. Sesiap di madu. Pakai ceke. Anu Ustaz, pakai materi. Tak pun apa. Pakai napa saus nih. Oh, ingki. Pokon siap sedaji kan to pokon. Oh, ingki. Bagus nih kau Ustaz. Tinggal anu ingki, tinggal nyaman mele ingki. Cik. Coba giliran yang nomor 2 dari timur, bagian putri dari kelas Prakom, dan giliran nomor 4 dari timur. Jemaah Tabligh nih kata, keturunan Jemaah Tabligh. Thank you. Ngiring tak? Oh, ingki. Siapkan itu bon. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi walimatil ursi. Wal walimatu, coba yang timur. Wal walimatu di sini kenapa kok dibaca ropa? Karena menjadi mubtada. Kenapa kok menjadi mubtada? Harus dibaca ropa. Harus dibaca? Ropa. Hukumnya mubtada? Ropa. Apa yang dinamakan mubtada? Mubtada ialah menjadi apa yang menjadi bagusnya. Mubtada itu dibagi berapa? Dibagi 2. Yang pertama? Mubtada isim dhahir. Yang kedua? Mubtada isim dhamir. Di sini dikatakan mubtada apa? Mubtada isim dhahir. Kenapa dikatakan mubtada isim dhahir? Mubtada isim dhamir. Karena tidak? Mubtada isim dhamir. Dafal wal walimatu di sini mudzakkar apa muannas? Muannas. Kenapa dikatakan muannas? Karena tanda muannas. Tanda muannasnya? Ketak. Ada berapa kah tanda-tanda muannas? Ada 2. Yang pertama? Alif. Yang kedua? Ketak atau ketak. Di sini tanda muannasnya apa? Ketak. Tak bagus, tepuk tangan. Beda boleh tanda muannas ni ke akodungan boleh tak? Akodungan. Mana bisa akodungan? Saya songkan bunyi muannas. Napa nih kak Ustaz? Sikak dinto. Oh, sakadin tengki. Tengki.
Coba yang nomor 4. Ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz faslun fi arkanin nikah. Faslun di sini kenapa kok dibaca roba? Karena jadi hobar. Menjadi hobar. Hobar. Kalau jadi hobar mana mutadanya di sini? Dalam lafaz faslun di sini kalau jadi hobar mana mutadanya di sini? Disimpan. Kenapa kok disimpan? Manakdir hadza faslun. Manakdir hadza faslun. Hadza faslun. Faslun di sini isim fi'il huruf. Isim. Kenapa dikatakan isim? Karena nama punya arti sendiri dan punya zaman. Tanda-tanda kalimat isim itu ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Al-tanwin jarf jar. Waktu habis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.